ini mau masak apa ya, oseng pare sama kerang ya. Oseng pare, ini parenya guys, kesukaan nenek pare yang kayak gini ya, yang besar. Dioseng sama kerang. Ini kerangnya. Nah, ini kerang. Oseng pare sama kerang ya, dagingnya sama dadar apa ya, dadar ikan kecil-kecil sama telur, terus sama ini nggak tahu ini namanya apa di Indo. Diiris tipis-tipis panjang-panjang biar cepat empuk. Karena yang makan udah nenek, minta yang kedua. Bumbunya oseng pare bawang ya, bawang udang, sama yang itu hitam-hitam, beli kebeli hitam ya, yang tak jelas sama apa. Sekarang di oseng minyak dikit, kerangnya di oseng dulu guys.
asin sedikit garam ya guys. Panas banget. Tuangkan parenya. Kayak ini ya, tipis-tipis. Diiris tipis-tipis, panjang-panjang. Biar cepat empuk ya. Yang makan itu nenek udah tua. Tuangkan, udah harum. Kita aja takut asin tunggu
daftar apa? Daftar telur sama ikan kecil kecil guys. Gak tahu bedanya apa. Gak bisa aja cukup satu orang. Tuangkan ikannya dulu ya. Ini yang putih-putih ya ini lagi. Sudah setengah matang yang tahun ini ya, dituangkan di atasnya kasih telur. Hai, ini cok mau tay bu đang chích kia. Chắc là. Bà chạy chạy tàu ở chạy à. Chắc là. Học tung quá, bu chích chích có. Yeah.
telur besarnya udah matang guys. Oke guys, nanti dilanjutkan lagi ya. Sekarang mau nyiapin makan di depan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Bye bye.